Halo guys, kembali lagi di channel saya, Vinky Sanada. Sekarang saya akan mengunboxing PlayStation 5, teman-teman, yang udah saya tunggu mulai dari November ya. Alhamdulillah akhirnya bisa hands-on sekarang. Saya tidak cuma mengunboxing PlayStation 5, tapi juga dengan aksesorisnya seperti Pulse 3D, headsetnya, dan juga kamera 1080-nya. Dan juga kasetnya guys, Demon's Souls. Jadi sekali unboxing di video ini ada 4 ya yang bisa di unboxing. Hi guys, welcome back to my channel Vinky Sanada. Thank you so much for keep support my channel guys. Right now I'm gonna unboxing this PlayStation 5 guys. I really wait this for so long guys. Yeah, and also I will unboxing Pulse 3D and camera and Demon's Souls also guys. Okay guys, enjoy my video. Ya teman-teman ya. Jadi sekarang kita langsung ini dulu ya guys ya, yang akan kita unboxing Demon's Souls-nya ya, PD-nya ya. Yuk, mari. Oke, seperti ini ya guys penampakannya. Masih segel ya. Keren abis guys, nggak sabar. Ini tertulis Ultra HD ya. Jadi bukan cuma HD tapi Ultra HD Blu-ray. Oke, kita lihat dia ada 2 sampai 6 player kalau mau multiplayer. Dia 66 GB guys minimumnya ya. Dan juga dibutuhkan PlayStation Plus ya. Subscription-nya is required, jadi dibutuhkan. Oke, langsung aja kita buka teman-teman ya. Ini rack 3 ya, jadi ECAS. Kalau dulu kan kalau PS4 PCAS Plus ya. Kalau ini PS5 E depannya ECAS. Oke guys, let's do this. Kita unboxing kasetnya dulu. Insya Allah nanti malam saya akan live streaming ini ya teman-teman ya, Demon's Souls ya. Dan jangan lupa di setiap video saya ada nomor-nomor angka yang saya berikan yang bisa kalian koleksi ya. Kalau udah 10 kalian bisa PM saya di Facebook buat dapetin giveaway teman-teman. Oke, saya pinggirin dulu. Oke guys, seperti ini ya. Langsung aja kita buka. Sebelum kita buka, ini kayaknya ada redeem code-nya guys. Sebentar ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ternyata memang benar dalamnya ada redeem code-nya ini ya. Sudah saya balik. Jadi langsung aja kita buka seperti ini. Wow. Cuma gini doang sih teman-teman, tapi kerennya PS5 ya. Jadi warna putih. Demon's Souls remake ya. Keren abis. Oke, kita lihat seperti ini teman-teman. Gambarnya sama sih ya. Keren sih. Oke, saya tutup lagi. Oke, gitu-gitu doang ya teman-teman ya. Nggak ada tambah-tambahan apa gitu. Oke, saya rasa cukup ya. Demon's Souls-nya seperti ini, PD-nya. Ini saya pinggirkan dulu. Sekarang saya akan mencoba untuk mengunboxing kameranya teman-teman. Seperti ini. HD kamera ya. Ini produk resmi dari Indonesia. Jadi ini yang dari Indonesia punya ya. Bukan dari Jepang atau Singapura atau yang lainnya. Oke, seperti ini saya tunjukin ke teman-teman dulu ya. Diimport dia ya, PT Sony Indonesia ya, seperti itu. Garansi 1 tahun guys, gratis pastinya. Nah, dalamnya ada manual, ada kamera. Kita buka aja biar lebih jelas. Oke, dia bisa capture 1080 HD ya, keren abis. Backgroundnya bisa di removal guys, ada removal toolnya juga, mantap. Ini masih segel ya, segel Sony. Oke, seperti ini, bawahnya juga seperti ini segel. Ada 2 segel atas bawah ya. Oke, yuk kita langsung buka segelnya. Oke. Bentar teman-teman. Yep. Oh, maaf teman-teman, keliru ternyata. Waduh. Pantesan kok nggak tajam gitu. Nah, mantap. Oke. Cukup segitu doang, kita langsung buka teman-teman ya. Yep. Nah ini dia, bentar teman-teman, kita keluarin dulu. Sip. Nah ini ada. Oke, kosong ya teman-teman ya. Oke, ini ada buku kamera ya, petunjuk seperti biasa, manual instruksi. Saya rasa nggak usah dibuka ya teman-teman ya, seperti itu biasa. Seperti kalian udah paham, ini cara meletakkan kameranya di atas TV ya, cara-caranya seperti itu. Untuk mencegah kamera terjatuh, jadi dibuka seperti itu teman-teman ya. Oke, ntar kita lihat lagi. Yang ini,
Kartu garansi kayaknya teman-teman ya. Iya betul ini kartu garansi. Ya udah kalau gitu gak usah ini guys, langsung kita saya pinggirkan. Oke, langsung aja saya buka boxnya ini. Oke, kameranya ya, bentar saya ambil. Oke, kosong ya teman-teman ya, nggak ada apa-apa. Oke. Nah, oh ini kabelnya teman-teman. Oke, kita lihat. Jadi satu gini ya. Oke. Nah, kalau kabelnya USB ya teman-teman ya, seperti biasa. Oke, gini doang. Nah, ini kameranya ya. SD kameranya, ada logonya PlayStation. Dan ini buat kalau mau naruh nanti biar nggak jatuh ya. Ini ya seperti ini teman-teman. Saya pelan-pelan karena masih baru. Ya, ini buat dudukannya biar di TV nggak jatuh, seperti itu ya. Nggak ada apa-apa sih, ini doang ya kameranya, simple doang. Oke, saya pinggirin dulu teman-teman. Oke, sekarang saya akan unboxing ini ya teman-teman ya. Pulse 3D-nya ya, headsetnya yang wireless headset ya. Oke, yuk. Ini bagian depannya seperti ini. PS4 bisa teman-teman, PS5, PS4 ya. Lalu bagian pinggirnya seperti ini. Fine tune for 3D audio on PS5 consoles. Oke. Lalu ya bagian belakangnya seperti ini ya. Dia 3,5 mm jack. Lalu juga ini ada wireless adapter, ada dual hidden microphones katanya. Built-in recharge-nya baterainya ya. Lalu ya seperti ini gambarnya. Oke. How game were made to sound. Oke. Seperti ini. PS5 bisa, PS4 bisa. PlayStation VR juga bisa, oke. Bawahnya masih segel ya. Kalau ingat ini tulisan kayak di PS PlayStation 1 dulu teman-teman ya, PS-nya ya. Oke, masih segel. Ini atasnya juga produk resmi Indonesia. Oke, diimpor juga sama. Nah, ini 1 tahun garansi gratis teman-teman, sama kayak tadi yang kamera. Oke, ini masih segel, langsung aja kita buka bersama teman-teman ya. Soalnya oke, bentar. Yuk kita buka segelnya. Wait. Oh ini. Bentar teman-teman. Takutnya saya malah kesobek ya. Bentar teman-teman ya. Oh iya ini sih harusnya ya. Atau masa tengahnya ada ininya tutupnya. Kelihatan gini ya jelek sih. Saya takutnya ini ada kertasnya teman-teman, jadi kesobek itu. Kalau enggak ya oke, kita buka manual aja seperti ini ya teman-teman ya. Yuk. Tak salah. Takutnya nanti. Nah, ya kan? Takutnya ini kegunting nanti. Oke. Nice, sudah dibuka segelnya. Seret amat. Oke, aman. Seperti ini teman-teman. Yap. Dalamnya apa? Ini kartu garansi lagi nih pastinya. Ya, sama ya teman-teman ya. Persis kayak yang tadi. Kita pinggirin. Oke, manual ya. Buku petunjuk seperti biasa, buku manualnya. Quick start guide-nya nggak perlu. Kita skip. Seperti ini. Ini apa nih? Wait. Oke, ini kosong. Ini apaan ya? Oh, kabel ya. Yoi, kabelnya teman-teman. Oke, kabel sama... Bentar, saya tidurin seperti ini. Ini ada ini ya, jacknya tadi. Oke, sama USB. Ya, ini ya guys, yang adaptornya tadi ya. Oke, wirelessnya itu. Seperti ini. Oke, kita pinggirin. Ini kosong. Oke, kita ambil. Nah, ini headsetnya teman-teman. Oke, seperti ini. Ini kosong ya teman-teman ya. Cuma gini doang ya. Gak ada apa-apa lagi, cuma ada tatakan yang kayak itu ya. Seperti biasa kayak gitu. Tapi nggak ada isi, nggak ada isinya lagi. Oke, saya pinggirin biar nggak. Oke, ini guys, yep, headsetnya ya seperti ini. Mantap nih. Saya nggak langsung pakai, ntar aja waktu live streaming. Ya, ada logo PlayStation ya seperti ini. Keren sih. Ya teman-teman, empuk ya. Oke, ini doang sih teman-teman, simple doang sih.
Ya, ini buat ininya ya, volume seperti itu ya, mikrofon, chat ya, game, off monitor, volume ya, kecil besar, di mute juga. Ini buat tadi itu ya, adapternya ya. Nah, ini turn onnya di sini ya, powernya. Kalau yang sebelah sini ya nggak ada guys. That's it, gitu doang ya. Oke, saya pinggirin lagi teman-teman, biar gampang. Oke. Sekarang kita tinggal yang terakhir guys, ibaratnya ininya ya, main course nya ya, jadi makanan utamanya nih, PS5 Dis Edition guys ya, 8K dia ya, 4K nya 120 fps. Kebetulan saya juga habis ngambil pakai TV Sony X90 guys, jadi itu bisa ada HDMI nya yang 2.1 biar bisa 120 fps. SDR, produk resmi Indonesia seperti ini, PS5 ya guys ya, seperti ini. Oke, karena gede guys, jadi maklum rekamnya seperti ini ya teman-teman ya. Ini bentuk fisiknya, gambar sebelah samping PS5 ya, logo sama stick. Oke, ini juga masih segel ya, Sony, masih segel Sony. Dan ya ini guys, belakangnya play like never before. Oke, maksudnya gede memang ya, beneran giant, big beneran, 825 GB. Oke, dan sticknya seperti ini, DS5-nya ya, ini tulisan-tulisan seperti ini ya. Ini juga masih segel guys, masih segel ya, masih baru. Oke, bawahnya nggak usah saya tunjukin seperti itu ya teman-teman, serial number seperti itu ya. Oke, yang sebelah sininya gini doang guys, PS5. Oke, oke, saatnya dibuka teman-teman, let's go. Segelnya saya sobek dulu. Ini kayak tadi nih, saya takutnya nanti menyobek. Bentar guys, mending gua langsung ini aja ya, klentek ya, bentar-bentar. Tuh kan. Oke, aman. Oke. Sip, udah buka teman-teman. Oke. Ya, maaf teman-teman ya kalau videonya unboxingnya mungkin kurang pas atau gimana, karena ini saya otodidak ya teman-teman, belum prof, saya masih noob. Oke, seperti ini sebisa saya ya teman-teman untuk unboxing ya. Oke, well, kita cek ini buku garansi seperti biasa guys ya, sama manual book instruksi seperti itu, kita ambil aja bentar. Oke. Iya, iya bener ya, kartu garansi, paduan keselamatan. Ya, seperti itulah teman-teman. Gak perlu di ini juga ya, gak perlu dibuka juga. Saya pikirin dulu. Oke, sekarang ada kabel guys, oke. Ini kabel powernya ya, seperti ini. Oke, gak perlu dibuka. Nah, ini DS5-nya guys, oke. Langsung aja saya, bentar dulu guys, saya taruh sini aja dulu ya. Ini kita keluarin dulu lah, kita lebih zoom nanti lebih dekat. Oke, kabel USB ya, seperti ini. Oke, mungkin. Nah ini, ini ada kabel juga guys, seperti ini kabelnya. HDMI ya, ya ini kabel HDMI yang 2.1 teman-teman, buat PS5. Ini kalau dimasukin ke Sony yang X90 mantap teman-teman, memang benar-benar pasangan ya. Biar seperti yang tadi saya bilang bisa 120 fps ya. Oke, ini dudukannya guys, bentar saya pinggirin dulu biar mudah karena boxnya gede. Kita ambil dulu nih box luarnya. Nah seperti ini, bentar ya teman-teman, saya pinggirin dulu. Oke, ini mesinnya teman-teman ya, PS5 nya nih. Berat nih. Tahan teman-teman. Kayaknya lebih enak dari ini, saya pinggirin dulu. Saya angkat ke atas deh. Oke. Bentar teman-teman, mikirnya ini yang atas yang bawah mana enggak sama aja, bentar guys, saya keluarin. Bentar guys, saya keluarin dulu ya. Sebentar, tunggu bentar, saya keluarin dulu. Berat nih. Sip. Iya, udah keluar. Finally. Kosong ya, teman-teman ya. Udah nggak ada apa-apa.
Oke, saya pinggirin dulu ya boxnya. Nah, sekarang ini saya copot dulu, bentar teman-teman. Berat, ding. Beneran serius berat. Ah, man. Kayak tepatnya telur nih. Oke, seperti ini teman-teman. Sekarang kita ke ini dulu guys. Saya unboxing yang tatakannya ini ya. Tatakannya dulu. Nah, bentar guys. Seperti ini ya, tatakannya gede doang. Gua masih belum tahu caranya ya guys, jujur belum, karena belum pernah punya PS5 walaupun buka di video unboxing orang-orang ya, orang bule dulu cara pasang, ntar aja lah saya lihat-lihat lagi. Oke, pokoknya intinya seperti ini doang ya teman-teman ya. Saya pinggirin. Sekarang sticknya guys, wow, DS5-nya nih. Yang bikin beda nih. Yang keren abis nih guys, yep. Wow, mantap. Mantap beneran nih. Wow. Keren guys. Seperti ini ya. Oh, Sony nih. Ya, seperti ini ya teman-teman ya. Keren abis ya. Sony-nya, ini ada ininya, apa namanya, tulisannya. Oke. Saya baru pegang juga teman-teman. Belum pernah beli sebelumnya pastinya. Pertama kali ya. Pengalaman pertama. Solid sih, keren. Enak sih guys. Oke. Oke ya guys, jadi logo di sini, ini nyala seperti ini di sini. Case-nya di sini ya. Ini buat headset. Oke. Oke, ini doang sih teman-teman, simple sih dia. Keren abis ya. Mantap. Oke, saya rasa cukup ya teman-teman ya. Nggak perlu terlalu lama ya. Oke, saya pinggirin dulu stick-nya. Nah, the last but not least guys, the main course-nya. Mesinnya sendiri ya, saya buka ya teman-teman ya. Mantap cuy. Wow. Oke guys, bentar saya pinggirin yang. Ya, here we go guys. Oke, seperti ini teman-teman ya. Jadi ini ada logo PS-nya ya di sini, PlayStation, oke. Okay. Dia lubang guys, lubang ya, bukan cuma anu tapi dia lubang. Oke, okay, penampakan di atas. Bisa kalian lihat seperti ini ya, penampakan atasnya. Oke, okay, di sini ada tulisan Sony teman-teman di sini. Ini ya Sony, oke okay, seperti ini. Lalu nah, ini bagian ininya ya, apa namanya, bagian pinggirnya seperti ini. Tapi nanti akan saya berdirikan teman-teman seperti itu. Ya ini disknya di sini ya. Masukin kasetnya, BD-nya di sini. Oke. Okay. Nah, ini USB. Oke. Okay. Polos sih, polos doang gitu teman-teman. Kalau ini bagian mesinnya, ini bagian belakang teman-teman. Nah seperti ini. Jadi ini USB guys, dua di sini ya, 3.0 ya, HDMI sama kabel power. Oke, okay, kabelan ya. Oke okay, seperti ini. Kalau bagian yang, nah ini bagian belakangnya guys. Oke okay. Berat sih, aduh. Ya jadi cuma serial number gitu ya, nomor serial number sama Sony gitu doang, nggak ada apa-apa sih. That's it guys, gitu doang sih. Antep sih memang. Oke, saya tidurin seperti ini. Ya teman-teman ya, gitu doang sih teman-teman. Memang nggak ada apa-apa lagi sih. Depan belakang seperti itu doang, ya seperti ini. Yep, nggak ada apa-apa lagi. Oke, okay. Ya saya rasa cukup ya teman-teman ya unboxingnya ya. Karena udah selesai sih, nggak ada lagi yang bisa saya tunjukkan ke teman-teman. Oke okay, teman-teman ya, ini saya pinggirin dulu di sini. Oke, okay. Ya teman-teman ya, saya rasa cukup. Yo guys,
That's it. I already unboxing PlayStation 5 and accessories, the Bose 3D and camera HD, and also the Demon's Souls. Can't wait to live streaming, guys. Demon's Souls Part 1. Don't miss it, okay? And yep, thank you so much for keep support my channel, guys. Really appreciate that. And whenever you are, take care, okay? Happy gaming always. And I see you, guys. Ya, teman-teman ya, nggak sabar nanti. Insya Allah kalau bisa nanti saya akan live streaming ya, Demon's Souls Part 1 pakai kamera, coba. Request dari teman-teman ya. Jangan lupa teman-teman yang nonton, jangan lupa untuk collect angka yang saya berikan ya. Karena angka yang saya berikan bisa kalian kumpulin buat dapat giveaway, guys. Oke, okay? Good luck. Oke, okay, dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat selalu ya, teman-teman ya. Amin, amin. Happy gaming pastinya, karena kita semua sesama gamers ya. Jangan lupa. Dan ya guys, saya minta maaf kalau selama streaming mungkin ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Terima kasih atas semuanya, teman-teman ya, atas supportnya. Nggak sabar nanti, sampai ketemu lagi di video saya berikutnya, teman-teman. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.